Di Terengganu, negeri yang memiliki pelbagai keunikan berjaya mempromosikan Malaysia ke mata dunia. Ia secara tidak langsung menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil ada laporannya. Ketua Program Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan Universiti Malaysia Terengganu UMT, Dr. Zaliha Zainuddin akui negeri itu terkenal kerana memiliki antara pantai dan pulau tercantik di dunia. Ia juga kaya dengan pelbagai cerita dan sejarah tersendiri. Salah satunya Pulau Bidong di Kuala Nerus yang diiktiraf UNESCO. Lokasi itu pernah dihuni pelarian Vietnam sekitar tahun 70-an. Kini generasi berikutnya yang telah berhijrah ke Paris, Amerika Syarikat dan Australia akan kembali setiap tahun menziarahi kubur nenek moyang mereka. Marine life dan kita punya apa wetland yang mana masih orang kata dara ataupun masih pure daripada kampungan tempat lain yang mana telah didevelop. Salah satunya yang saya rasa dan disenaraikan dalam buku guidebook iaitu Pulau Perintian Kecil yang mana saya tahu dia ke-13 tercantik di dunia. Jadi kita patut berbangga walaupun kita berada di Terengganu tapi kita diiktiraf di dunia ya, mana yang masih kita mengamalkan aktiviti perkampungan dan juga aktiviti yang masih melibatkan tradisional yang mana menjadi salah satu tarikan kepada pulau-pulau di Terengganu lah. Berpengalaman lebih 30 tahun sebagai pengarah turism Terengganu dan wilayah, Dr. Zaliha Zainuddin berkata, keindahan ini memerlukan tanggungjawab seluruh rakyat Malaysia bagi mengekalkannya. Saya bangga jadi rakyat Terengganu sebab Terengganu ni macam terkenal di seluruh negara, bukan di seluruh negara saja tapi di mata dunia. Lepas tu dekat Terengganu ni memang ada keindahan pulau-pulau yang memang menarik lah. Sebagai rakyat Terengganu, saya bertanggungjawab untuk memastikan kebersihan, keindahan alam semula jadi di Terengganu ni terpelihara. Of course sebab dia punya pantai dia cantik, dia punya pulau-pulau dia and orang dia pun sangat mesra. Sebab Terengganu ni boleh jadi salah sebuah negeri yang boleh jadi one of negeri yang boleh jadi kebanggaan Malaysia lah. So memang kita semua buat kena pelihara lah Terengganu sekali sama-sama. Terengganu pastinya jadi pilihan pelancong sebaik rentas negeri dibenarkan. Seberapa banyak manapun produk atau lokasi pelancongan yang cantik dan indah di negeri atau negara ini tidak akan kekal lama tanpa komitmen rakyat Malaysia bagi memastikan keindahannya terus terpelihara. Ayuh Malaysiaku, jangan biar penyu menangis lagi. Siti Jamilah Hanim Jamil, Berita RTM.